Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Clara datang ke sini? Jadi begini Pak, kemarin saya bertemu dengan Ibu Zara. Beliau meminta bantuan kepada kita untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dalam bentuk kegiatan untuk mengajukan diri sebagai caleg. Dalam bentuk apaan sosialisasinya? Apakah sosialisasi ini memberikan bantuan kepada masyarakat? Iya nih Pak, beliau ingin memberikan dana kepada kita sebesar 100 juta untuk kita salurkan kepada masyarakat sekitar. Oh gitu ya Clara? Iya Pak. Oh. Iya Pak. Bagaimana sebagian uangnya kita pakai Pak? Jadi sebagian uang itu kita salurkan kepada masyarakat dan sebagian uangnya kita pakai. Oh, berarti kita akan melakukan penggelapan dana nih. Boleh. Iya Pak, kita juga dapat untungnya. Ya sih, saya kebetulan mau beli motor keluaran terbaru nih. Kalau begitu nanti saya bicarakan dengan Ibu Zara ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Clara, kamu bukan si Jack, kayaknya Ibu Zara yang sudah datang. Baik Pak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Bisa masuk. Terima kasih ya Pak. Baik, jadi begini Pak, saya ingin membicarakan sosialisasi yang sudah saya sampaikan kepada sekretaris Bapak kemarin. Oh iya, kamu juga diskusi tentang mengenai sosialisasi ini. Jadi Bu, silakan kami serahkan dalam bentuk apa sosialisasinya? Bantuannya ini saya serahkan dalam bentuk sembako dan juga uang. Baik Bu, kami akan menyalurkan sesuai dengan amanah Bu. Baik Pak, kalau begitu nanti saya akan mengantarkan dananya ya Pak. Baik, kalau begitu Bu, terima kasih atas bantuannya ya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Ya, terima kasih atas bantuannya ya Bu. Assalamualaikum. Mari saya antar Bu. Ya. Silakan. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih ya Pak. Mau nganterin dana bantuan tersebut ya? Iya nih Pak, ini dananya ya Pak. Ya baik, terima kasih ya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Oke Pak, ya tunggu. Assalamualaikum. Salam. Clara. Kenapa Pak? Baik, ini dananya udah diantarkan sama Bu Zahra. Jadi di sini saya akan membagi uangnya untuk kita. Kamu mau berapa persen dari dananya? Ah, Bapak bisa aja. Saya cuma minta 25% doang kok Pak, biar adil. Oh oke, ini sebagiannya untuk kamu. Besok kita akan membagikan sembako. Oh oke, ini ada sebagian untuk kamu. Baik Pak, nanti saya siapkan ya. Oke. Saya permisi dulu Pak. Oke Pak. Jadi begini ibu-ibu, kami diberikan dana untuk memberikan bantuan kepada warga. Jadi ini kami memberikan berupa sembako nih ibu-ibu. Iya nih bu. Pak, dilihat-lihat mata bapak baru juga ya. Ya dong. Apa aja nih pak sembakonya? Ya pak, kami ingin tahu nih pak. Jadi ke sembako yang kami berikan itu berupa kebutuhan pokok nih ibu-ibu. Baik ibu-ibu, silakan diterima sembakonya. Ini bu, makasih. Bu. Bu, makasih ya. Iya, sama-sama. Ibu, makasih ya. Baik, Ibu, kami pamit duluan ya. Makasih ya, Pak.
setahu saya yang dibagikan ke kita itu bukannya uang sama sembako ya. Kok kita dapetnya cuma sembako? Serius, kepala desa kita korupsi dong? Ya, kalau kita tanyakan langsung kepada orang yang memberikan bantuan gimana? Nah itu ada Bu Zahara, orang yang menyalurkan dana bantuan. Bu, boleh disiapkan ya? Ada. Jadi begini Bu, kami ingin menanyakan soal bantuan yang Ibu kasih ke kami. Ya Bu, apakah kami hanya mendapatkan sembako saja nih Bu? Ya Bu, bagaimana nih sembakonya Bu? Lah, bukannya kemarin saya memberikan sembako dan juga uang ya kepada mereka? Enggak Bu, kami dapatnya cuma sembako. Oh, berarti mereka memberikan sembako doang dong? Iya Bu. Kalau begitu kita lapor ke polisi aja yuk. Setuju Bu, setuju. Ayo Ibu-ibu, yuk. Ya, ayo, 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 ayo. Permisi Kak. Ada apa Ibu datang ramai-ramai? Nah jadi begini Pak, saya memberikan bantuan berupa sembako dan juga uang melalui kepala desa dan juga sekretarisnya. Tapi mereka hanya memberikan bantuan berupa sembako saja Pak. Iya Pak, berarti mereka korupsi dong dari uang yang diberikan Ibu Zahra. Jadi begitu, saya mengerti. Besok kita akan melakukan investigasi ya. Oh, oke Pak, oke Pak. Baik kalau begitu Bu. Kasih Pak. Kasih Pak. Sama-sama Bu. Permisi, selamat siang. Selamat siang Pak, ada apa ya Pak? Kami di sini rame-rame bertujuan untuk menangkap Anda dan sekretaris Anda karena Anda dan sekretaris Anda terjerat kasus penggelapan dana. Hah? Apa? Ada apa Pak? Ada apa? Sekarang jangan banyak alasan, Pak, ikut saya kantor polisi. Ya tangkap aja nih Pak, mereka berdua nih. Koruptor guys, koruptor. Di satu lagi guys, satu lagi koruptor, koruptor, koruptor. Belajar seri 3 sukses.